sadar tetap itu pada pisang dengan 7. Hitunglah juga. Okey, kita boleh mula sekarang. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini apa kita nak buat? Kita nak buat subjek matematik moden kecerunan dan luas di bawah graf. Ini adalah contoh soalan. And kali ni cikgu pilih soalan kebat. Sebab ramai sudah cikgu kata, cikgu, soalan yang senang saya dah boleh buat. So why not cikgu tunjukkan macam mana nak buat dengan soalan yang kita panggil berfikiran aras tinggi ni. Okay, so kita boleh mula kejap. Tapi sebelum tu bagi cikgu check dulu apa yang patut cikgu check. Okay, so hi Micha. Terima kasih kerana menjadi penonton tetap cikgu. Cikgu tu awak tak tonton cikgu. Yang ni kan. Bolehlah bagilah kredit cikgu, kredit sikit. Okay. Alright. Kita dah boleh mula. Panas. Okay. Baik. Mari kita mula. Okay, so nombor satu bila kita dapat soalan macam ni. Soalan matematik moden. Dia senang tapi awak kena faham. Dia senang tapi kecuaian tu yang buatkan kita tak dapat 90 tu. Okay, so apa yang kita kena buat hari ni adalah first, bila dapat soalan, faham soalan dahulu. Okay, faham soalan dahulu. Hai Saif, hai Syaza, hai Amira, hai Izlan. Oh, ni kita punya top fan semua ni. Okay, hai Insyirah, Mak Yusof. Okay, so mari kita sambung balik. Okay, apa kita nak buat? Mula-mula kita nak faham graf dulu. Ini adalah graf laju melawan masa. So kalau kecerunan, kita akan dapat berjutan. Kalau luas, kita akan dapat total jarak. Okay, so total jarak, total perjalanan tu lah. Okay, so mari kita start dengan soalan yang senang. Tanah, kita pergi dulu ni. Okay, so kita tengok sini. Ini adalah pergerakan sebuah kereta. Dia bermula daripada kosong, tapi dengan start-start tu kelajuan dia dah 50 km sejam. Dia bawa kereta dan secara sekata kelajuan dia sama. Kemudian selepas jam yang kedua, dia memecut. Dan sekarang kelajuan dia paling tinggi sekali adalah 80 km sejam. Dan ketika itu dia dah, masa tu dah sejam kemudian. Okay, so masa kat sini adalah masa dalam jam. Okay, lepas tu bila sampai ke top speed dia selepas 3 jam, dia pun semakin perlahan, dia tidak patah balik. Ingat, sebab ini adalah laju melawan masa. So apa yang berlaku sini adalah kelajuan dia yang semakin menurun, tapi jarak dia masih bertambah lagi tau. Selagi dia bergerak, selagi itu jarak dia bertambah. Okay, kena hati-hati. Sebab tu kita kena faham betul graf ni adalah graf laju melawan masa, bukan graf Graf apa tu lagi? Yes, satu lagi tu adalah graf lah jarak melawan masa. Oh, tersasul. Okay, so first mari kita go through. Okay, kita dah faham dah gerasan dia. Okay, kat sini dia naik, dia turun. Okay, so start dia 0, 2, 3, 7. Mungkin nak waktu fikir, cikgu macam ni dia start dengan dah 50 dah. Betul, cikgu setuju. Siapa yang pernah main game lumba kereta yang cikgu boleh ingat lah, macam Daytona, cikgu rasa Daytona USA. Cikgu rasa lah yang starting macam apa? Daytona tu macam game lama. Game tu game arcade cikgu main dekat mesin besar tu yang cikgu kena poteng sekolah pula nak pergi tu. Okay, so Daytona ni yang gentlemen start your engine. Hanya tu. Ataupun kalau mungkin dalam bahasa anak-anak sekarang, sebab korang main game kat handphone. Basically macam ni lah. Cikgu rasa macam Need for Speed ataupun Alphard 6, Alphard 7 kan, dia kan ada yang time taken tu. So bila game ni, bila dia akan start, kereta tu akan start pusing satu pusingan dulu. Okay, and then bila dia sampai ke garis mula tadi tu, baru masa tu start. Okay, baru masa tu start. So bila dia start pusingan pertama tak kira berapa lagi, tapi masa tu dia dah ada kelajuan. So the moment cikgu kisah, dia kan pusing dia tu,
Okay, the moment the lepas garisan mula, garisan start ni, barulah masa tu dia start kat sini kosong. Tapi masa kat sini, sebab dia dah bergerak, jadi dia dah ada dia punya speed. Kerajuan dia dah ada dah. So ketika dia melintasi garis mula ni, garis mula, dia dah ada 50 km sejam ni kerajuan dia. Okay, jelasnya macam mana dia start dengan 50 tu. Okay, so nanti pasal game. Itu untung orang main game ni, kan? Tapi main game lah selalu. Tak, main game tapi ambil lah dia punya macam belajarlah sesuatu daripada game tu. Taklah main gitu-gitu je. Okay, hai Nazira, KA Putri Kibar. Alright, hey yo Ilham. Alright, okay, mari kita sambung. Okay, so kita dah faham graf dah. Cantik. Sekarang mari kita tengok apa soalan dia nak. First, dia kata apa? Nyatakan laju seragam. Ni soalan senang. Mesti macam biasa, soalan dia akan start dengan soalan yang senang supaya awak tak terkejut. Okay, so nyatakan laju seragam. Berapa awak rasa? Laju seragam ni, dia refer pada kereta tadi tu dia ada masa dia bawa relax je. Laju yang sama. So, bila masa yang sama tu. Okay? Jadi, laju seragam tu adalah apabila awak boleh tulis itu, jawapan untuk A adalah 2 jam pertama. Ini bukanlah 2 jam pertama boleh, ataupun antara kosong ke jam ke 2 jam. 2 jam dua, apa cikgu je ni? 2 jam ha. Okay, ke 2 jam, mana kita merujuk pada antara kosong ke 2. Okay, sebab dia kata dia nak nyatakan laju seragam. So, jangan tulis ni. Ini semasa ni, kita kena tulis laju. Nasib baik tak terperangkap. So, laju dia adalah ni ha, ini bukan jawapan. Ini adalah moment dia. So, jawapan ni kita tulis 50 km per jam. Okay, jelas? Kena hati-hati ya benda. Kita confident je. Kan? Kita dia kata dia nak laju. Berapa kelajuan dia tu? So, sini 50 km per jam. Okey, baik, cikgu pergi ke soalan yang kedua. Hampir kena perangkap kan? Hati-hati. Okey. Seterusnya, dia nak kita cari kadar perubahan. Apa kita kali ni kita gariskan supaya kita tak kena tipu dengan dia. So, dia nak kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju ni apa? Okey, kalau dia sebut kadar, itu merujuk pada masa. And then dia sebut laju, maknanya laju dan masa dia merujuk kepada laju dan masa dia adalah kita punya pecutan. Dalam graf ni, pecutan adalah kecerunan. Okay, tapi dia nak pada 4 saat terakhir sahaja. So, di manakah 4 saat terakhir? Laju seragam straight line. Betul tu. Straight line, hati-hati dengan ayat straight line. Straight line tu adalah ni straight line, ini pun straight line. Dia yang equal, yang y equals to 50 tu. Itu adalah laju seragam dia, okey? Baik, tapi cikgu faham masalah apa? Okey, kembali balik pada soalan, cari kadar perubahan laju pada 4 saat terakhir, okey? So kita tahu kadar perubahan ni adalah dia punya pecutan. Pecutan tu adalah kecerunan. And then 4 saat terakhir, mana 4 saat terakhir? Okey? So macam biasa soalan dia dah bagi siap dah kat sini ha. So saat terakhir 4 saat. Cikgu saya salah sini soalan ni. Oh, salah sini soalan. Bukan 4 saat, 4 jam terakhir. Ya. Ha, 4 jam terakhir betul. 4 saat terakhir situ. Okey, tapi kalau 4 jam ni dia. Okey. So masa 4 jam terakhir. 4 jam terakhir ni tengok, so dia last dekat 7. Last dia 7 sampai dia berhenti lah eh. 7. Jadi dia 4 saat dekat sini adalah ke belakang sini. So 7 tolak 4 sampai 3. So dalam tempoh ni lah. Okay, so tempoh ni mari kita bubuh koordinat dia. Kat sini kita ada nilai X iaitu 3 dan nilai Y dia adalah 80. Kat sini nilai X dia adalah 7 dan nilai Y dia adalah 10. Kosong. Okay, fikir lain tulis lain eh? Okay, jadi kecerunan M untuk soalan B ya. M sama dengan Y, cikgu ambil 80, tolak kosong. So, 80 tolak kosong, bahagi dengan X, 3 tolak 7. 3 tolak 7. So, tengok kita check balik 3 dengan 80.
380 70 70. Okay, 80 tolak 0 3 tolak 7. Okay, good, very good. Okay, and then 80 tolak 0 80 3 tolak 7, -4. 80 bahagi dengan 4, 4 bagi 4 dapat 1, 8 bagi 4 dapat 2, -20 km/jam kuasa 2. Ataupun awak nak tulis jam kuasa -2. Okay, ini adalah pecutan. Okay, so pecutan. And negatif, logik ke untuk dia negatif? Ha, logik lah. Negatif ni menunjukkan yang dia nyah pecutan. Pecutan tu dia nyah. Okay, alright. Okay, cikgu baca komen kejap. Kod lah, kod-kod ada yang bertanya soalan. So, kalau semua okay ni, okay. Bab apa? Ini adalah bab kecerunan luas di bawah graf. Oh, patutlah awak tanya sebab atas tu tak nampak. Okay. Atas sikit tu. Okay, sorry lah. Handphone cikgu ni dia tak mabuk. Dia setiasa tunduk. Cikgu sudah dongak, sudah dia bongkak, dia tak nak. Dia kata tak boleh, tak boleh bongkak. So, dia pun tunduk. Cikgu, kenapa guna kecerunan? Soalan yang baik. Sebab kecerunan dalam graf laju melawan masa, kecerunan adalah pecutan. Jadi cakap kadar perubahan laju ni, ni merujuk kepada pecutan. Laju tu, dia laju. Dia laju. Tapi ada masa dia semakin laju. Ada masa dia semakin kurang laju. So, perubahan tu. Perubahan tu lah pecutan. Okay? So, pecutan sama dengan kecerunan. Pecutan, kecerunan. Pecutan, kecerunan. Pecut, cerun. Pecut, cerun. Bila awak mecut, sebab awak cerun. Boleh ingat? Kalau kalau nak dibuktikan, kita boleh buktikan dengan formula. Main dengan formula. Okay, 80 dengan ni, 80 dengan kosong ni adalah laju. Laju ni kilometer. Jam kuasa negatif 1 betul? Okey, lepas tu ni 3 dengan 7. 3 dengan 7 ni adalah dia punya jam. So dia bahagi jam. Cuba tengok, awak ada basic index. Okey? Semasa form 3 dah ada. Cikgu tahu, ada, ada, ada. Jangan kata tadi. Masa form 3 dah belajar dah. Dah belajar dengan dia. Dah belajar dah masa form 3 yang kalau negatif 1 macam ni, bila bahagi kita akan tolak. So negatif 1 tolak 1, negatif 1 tolak 1 akan dapat negatif 2. So that's why kat sini negatif 2. So bila KM over J macam ni, KM J kuasa 2 ni adalah apa? Dia adalah kecerunan. Okay? So nak kata hafal, not really. Ialah benda kita dapat lah. Bahagi dapat lah kan? Tak ada kita ingat sangat pun. Betul? Macam biasa je. Okay. KBSM ke KSSM? Ni form 5 obviously untuk KBSM form 5. Untuk form 4, cikgu yakin dia dekat KBSM ni. Dia dah masuk form 5 nanti rasanya. Sebab form 4 tak ada rasanya bab ni. Bab form 4 awak ada bab baru, ada bab pasal wang kan. Sebab masa form 3 awak dah belajar pasal wang. So dia akan, dia adalah lanjutan kepada bab semasa dia cerita 3 kan. So form 4 ada kot. Form 4 ke form 5? So dia dah bertambah sikit. Tapi bab ni, yes, dia ada dalam KBSM. Ya, tu dah. Kawan kita dah turun jawabkan dah dekat KBSM. Okay? Alright, tu lah. Sekarang ni sebab kita ada dua group, KBSM dan juga KSSM. Ada yang student KSSM yang dah boleh belajar bab form 5. Ada yang tak boleh, kan? So, and plus, kalau cikgu kata, okay, kita revise balik bab form 4. Student-student KSSM tak semesti boleh ni balik kan? Boleh study bit lepas tadi juga kan? Okay. Baik. Eh, cikgu bagi masa sikit untuk hadam jika ada soalan-soalan lagi. Alright, sama-sama. Okay, baik, cikgu nak padam. Okay. Soalan C adalah soalan yang sangat menarik. So, cikgu betul-betul kena pelan-pelan. Awak pun kena sama-sama elit dengan cikgu. Sebab apa? Kalau salah, bikin kelakar je. Okay? So, mari kita tengok. Soalan tak habis lagi sebenarnya. Hitung laju van ketika mereka... Apabila kedua-dua mereka bertemu. Apabila...
Kedua-dua mereka bertemu. Bertemu. Okey. Bertemu. Okey, baik. Mari kita tengok dulu maksud dia. So tadi ni cerita pasal kereta. Ada bila sebuah van lah. So van mula bergerak dari rehat. Maksudnya van tu tengah diam, tengah statik. And then boom, dia pergi. So bergerak dari rehat pada pi equals to 2. Maknanya pada dekat sini. Maknanya dia dekat sini ha, mula-mula ni. Lepas tu apa jadi? Dia memecut dengan kadar tetap. Memecut dengan kadar tetap. Maknanya dia punya laju tu meningkat ke atas. Meningkat ke atas. Okey, kita agak-agak je bukan macam tu kot. Sebab dia memecut dia semakin lama semakin laju. And then ia mendahului kereta itu pada masa 7. So masa maknanya oh mak. Cikgu patut lukis ke bawah sikit kot. Dia mendahului kat sini ha. Okey. Okey. So hitung laju van apabila kedua-dua mereka bertemu. Okey. Bila kita tengok, bila dia kata kedua-dua mereka merekan. Mereka bertemu. Bila dia cakap bertemu, maksudnya total jarak perjalanan kereta dengan van sama. Sebab kalau tak macam mana bertemu betul? Contoh kalau cikgu jalan 2 langkah. Okey. Lepas tu orang tu tak dah start lagi. Untuk dia sampai dah jumpa cikgu, maknanya dia kena langkah berapa? Dia kena langkah 2 juga. So maknanya perjalanan kami, jumlah perjalanan kami mesti sama. Betul? Okey, so langkah 1 kita adalah kita nak tahu berapakah dia punya total jarak dulu. Okey? Baru kita boleh tahu hitung laju van ni. Kan? And plus hitung laju van ni dia hanyalah bentuk segitiga. Okay, so kita cari tu and then kita berdapat koordinat dia ni. Okay. Baik. Mari kita buat. Okay, mari kita cuba. Okay, bismillah. Sama-sama dengan cikgu apa tu? Oh, hai Nurul Izzati. Sebelum B tadi jawapan dia apa? Jawapan untuk B tadi adalah kadar berbahan negatif 20. Yes, Micha Icara tolong jawabkan. Okay, terima kasih. Okay, bismillah. Okay, mari kita mula tadi. Kita nak kira luas dulu. Okay, mari kita kira luas. So, 1, 2, 3. Kita ada 3 luas kat sini kan? 3 luas ni. 1, 2, 3. Ada 3 bahagian kita nak ni. Kita nak kira. So, cikgu letakkan sini A. Sini B. Dan sini C. Ada cara yang senang tak untuk buat? Tak ada. Okay, ini dia yang paling senang. Okay, so kita ada segi 3, trapezium dan segi 4. Okay. So, cikgu akan padam soalan A dengan soalan B. Sebab kita nak tulis ni. Sebab lepas kita kira, kita nak padam ruangan terhad. Okay. Mari kita kira dulu. So, luas untuk A. A sama dengan 2. Ni panjang darat lebar simple. 2 darat dengan 50. So, kita dapat 100. Okay. Lepas tu macam mana dengan ni pula? 2 ke 3 ni untuk B. 2 ke 3 ni adalah 1. Dia trapezium. So 1 per 2 hasil tambah garis yang selari. Ini selari iaitu 80 dengan 50. So 80 tambah 50 darab dengan 2 dengan 3 ni berapa jarak ni? 1 je. 1 je bezanya. So 1. Okey, sama dengan berapa ni? 80 tambah 50 1 2 3, 130. 130 bahagi 2 50, 65 is it? 65. Okay. 80 tambah 50, betul. 130, 100 bahagi 2, 50. 30 bahagi 2, 15. 50 tambah 15, 65. Okay, cikgu dah semak, right? C pula apa? Mana C? Ah, ni C. C ni segitiga. Okay, so 1 per 2. Panjang dan lebar. Panjangnya 80. 80. Lebar dia 4. Okey. Kita dah bahagi dulu. 80 bahagi 2 dapat 40. 40 darab 4, 160 is it? 160. Okey, 160. 160.
4 dalam 4 ke 16 ke 60. Okey. Jadi cikgu padamkan soalan A dengan soalan B. Mana memadam cikgu macam ni? Okey, untuk kita salin balik jawapan-jawapan ni. So oh, apa kita tambah terus? So A tambah B tambah C sama dengan 100, 200, 325. Okey, so A sama dengan 100, B 65, C 160. So total semua 325. Alright. Okey, okey. Cikgu padam, cikgu padam sekarang. Okey. Disebabkan diorang bertemu pada masa yang sama, jadi mari kita cuba kira untuk van pula. Van adalah daripada 2 sehingga 7. Dia membentuk segi 3 ke? Jadi, dia adalah 1/2. Okey. Darab dengan 2/5 itu kita jawapan. 2/7 ni 5. Darab dengan tinggi. Ha, tinggi tak tahu. Tapi tinggi tu adalah laju. Mari kita letak something. Laju tu apa kita letak? Letak L? Boleh letak L? Biasanya kita letak S sebab speed kan. Tapi L mengelirukan sebab takut dengan liter. Tapi tak apalah, suka hati kita. Tulis L. Nak tulis X pun boleh, suka hati awak lah. Yang penting huruf. Okay. So ini kita akan dapat apa? Sebab dia bertemu, sebab dia bertemu, maksudnya dia akan ada kat sini. Okay. Benda ini dekat situ. Jadi dia mestilah sama dengan 325. Jelas tak? Macam mana kita dapat 325? Kenapa tiba-tiba sama pula dengan cikgu? Kenapa sama? Siapa faham kenapa sama? Siapa faham sama? Kenapa sama? Cuba kita cikgu. Ada ulangan tak cikgu selepas ini? Ada ulangan. Ada, ada. Awak boleh tengok balik. Jangan risau. Jangan cakap pasal ulangan pasal video ni. Video yang sebelum ni pun ada lagi. Selagi ada lah. Okay, sebab cikgu Facebook dia akan padam yang lama-lama ni. Haa. Baik korang tengok. Okay. And jangan risau. Bukan cikgu sahaja. Bukan mat sahaja. Biologi ada, kimia ada, fizik ada, admat ada. Okay. Jarak dia lebih sama. Yes. Itu key dia. Kalau jarak dia lebih sama, so maknanya jarak ni samalah dengan jarak ni. Okay, there you go. Good, good, good. Maka start kira 1/2 darab 5 berapa? 10. Banyak lah korang. Bukan. Itu kalau 2 darab 5. Ni bukan darab, ni bahagi. Okay. So dia jadi 5/2. 5/2 pergi sini, maknanya kita dapat 325 darab dengan 2/5. Okey, mari kita cuba siapa kira dulu. Ah, sakit kepala. Okey, cepat awak tekan kalkulator, cikgu tekan ni. So bahagi dengan 5 kita dapat 30 dekat sini. So sini 6 25, so 5 pop pop. Dan 6 65 darab 120. 130. Is it? 25 10 darab 120. Yes, 130. Betul tak? Siapa dapat dulu? Cikgu ke awak dapat dulu? Cikgu dapat dulu kan? Cikgu dapat dulu kan? Saya dapat 130 lah. So L dia sama dengan 130. Oh dah siap. Hey, tak nak jawapan, tiba-tiba dapat jawapan. Okay, so laju van tu adalah, laju van tu adalah 130 km per jam. Kuasa 2 ke kuasa 1? Kuasa 1 sebab dia cakap laju kan. Okay, so ini pun memang kuantiti dia laju. So KMJ lah. Okay. Yay, betul. Okay, so nampaknya ada orang yang dasarkan yang cikgu dapat 130, betul? Okay, nampak tak soalan dia? That's why the key sebenarnya untuk matematik. Cikgu tak pasti subjek lain, tapi untuk matematik, untuk maths, awak boleh belajar pelbagai teknik. Cikgu jamin awak boleh dapat. Tapi bukan, maksud cikgu dapat tu maksudnya kalau awak boleh belajar pelbagai teknik. Tapi kalau awak tidak faham soalan, tidak faham kenapa buat ni, kenapa buat tu, still tak dapat jawab juga. Boleh jadi tak dapat jawab. Kalau sebab apa? Kalau kita twist soalan tu, menganggar lah. Kan padahal soalan dia senang je. Itu dia kira. Kan? Soalan dia cerita bukan main panjang. Padahal kira dia senang je. Betul? Alright. So itu sahaja daripada cikgu. So apa akan berlaku selepas ini? Okay. So selepas ini, yang pertama selepas ini, kita ada live kimia dengan cikgu Zati dekat grup Nak Score SPM 2020. Siapa yang belum lagi masuk grup tu, Facebook lah of course. Siapa yang belum masuk lagi, sila masuk dengan segera. Just masuk, request. Cikgu rasa awak kena invite kawan-kawan awak. So yes, invite je ramai-ramai. Okay, biar diorang pun dapat manfaat tu. And yang kedua, jika awak rasa video ni bermanfaat dan awak belajar sesuatu, sila komen apa yang awak belajar. Dan sila share ni kepada
rakan-rakan yang lain. Okay, share dekat Facebook page sendiri, Facebook page apa, grup-grup tu kan. Diorang asyik post gambar makanan ni lah. Ni lah makanan kita. Tak, pagi-pagi tengah hari ni lunch. I eat this for lunch. Kan? Alright, so terima kasih banyak cikgu nak pergi tengok Cikgu Izzati pula punya live. So, kita akan jumpa. Kita tak jumpa lah, so, cikgu sebagai penonton pula kali ni. Okay, so insyaAllah cikgu akan live lagi untuk matematik form 4 pula kot. Rasanya esok, esok ada juga. And minggu depan kita akan masuk tingkatan 5 bab yang lain tak. Alright, so terima kasih. Assalamualaikum.